So guys, balik lagi bareng gua dan Trimolana di game Blue Archive. Di video kali ini gua tidak akan bermain game. Di video kali ini gua akan menginformasikan kepada kalian banner atau murid apa yang akan gua incar nanti pada saat event kedepannya. Untuk banner nanti sore itu ada bannernya si Wiran Hanako, Hina Summer dengan Yuri Summer. Nah, di sini menurut gua bagi kalian yang baru pertama kali main Blue Archive ini, mending gacanya nih pas di Hanako Summer aja, karena di sana itu bakal ada double red up ya. Kecuali kalau kalian sama seperti gua, loh, gua suka karakter atau murid ini banget ya. Atau pyro kalian memang sudah mencukupi atau sudah banyak dan yakin juga pasti mendapatkannya. Ya, jadi gue tidak bisa melarang hal itu ya. Nah, selanjutnya nanti itu ada Sun kecil dan kawan-kawannya ya. Tinggal skip aja cuy. Tinggal skip aja sampai ketemu di Sirocco Summer ya. Nah, di Sirocco Summer ini tidaklah limited, tapi ini bisa menjebak kalian pada saat banner limited setelah banner Sirocco ini. Tapi dia ini bagus sih. Dilihat dari baju renangnya, maksudnya dari skillnya yang bisa mengurangi defense musuh. Damage yang dihasilkan dia pun juga gede, bisa mengurangi 1 poin X skill setiap murid di awal pas battle ya. Bisa mempercepat skill poinnya juga. Untuk lebih lanjut, gua pernah buat videonya, jadi silahkan kalian mampir aja kalau berminat dengan Sirocco ini ya. Kalau gua sih pasti gua berminat ya, karena gua penyuka Sirocco juga. Nanti ada juga bandnya Siri Ranonomi sama Wakamo, EZ Skipae, karena mereka pun juga tidak limited ya. Mending utamakan yang limited terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjut ke bagian murid limited ronde pertama. Yang ada gratisan sekitar 100 kali pull buat Hinata sama si UI Summer ya. Itu kalau sesuai dengan hujan sih. Ya, sampai mana kita tadi? Oh ya, sampai 100 kali pull gratisan itu ya. Itu pun sesuai kalau sama dengan di server JP ya. Kita tidak tahu ya server IN itu kayak mana nanti. Untuk kedua murid ini sama-sama bagus. UI sebagai buffer warna kuning, sedangkan Hinata jadi DPS merah dan bisa ignore defense musuh. Hanya saja cost skillnya si Hinata ini gede ya, seperti halnya aset yang dia miliki. Nah, ini untuk yang terakhir, kita sampai di sini saja pembahasannya, yaitu Hanako Swimsuit atau Hanako Summer ya. Hanako ini adalah generasi perubahan yang dimana di mech-nya itu warna ungu. Kalian tahulah ungu itu warna janda. Maksudnya yang dimiliki barang-barang atau benda mati yang di battlefield. Untuk skillnya Hanako ini sangat bagus sekali, tidak kalah dengan kebagusan bodinya itu. Dan X skillnya ini sangat murah, bisa digunakan lebih dari 1 kali moncrot. Misalnya nih, kalian sudah nge-skill nih, bisa digunakan lagi gitu ya, sampai charge dari ultinya itu habis ya. Itu kan double red ya, double red, termasuk Mika ada di sana juga, Hoshino Swimsuit juga ada di sana juga, Wakamo juga ya, Wakamo yang ini ya. Ya, jadi hanya itulah yang dapat gua sampaikan. Kalau kalian mau nanya gua gacha yang mana, gua gacha yang gua suka saja, karena gua udah punya Yori, gua skip Yori. Terus kita gacha ini seperlunya Sirocco Swimsuit, dapat ya ada 50 kali mungkin, dapat nggak dapat ya udah. Selain Hanako Summer ini, gua itu ngincar Haruna Sport nih. ini mau dia nggak limited, gua pengen dapat yuk. Setelah Haruna, barulah gua simpan ya buat kolaborasi. Misaka Mikoto dengan Sokuho Misaki. Lah kenapa bang? Karena gua suka karakter ini. Gua tuh dari dulu ya berharap. Wah, ternyata nggak menyangka mereka bakal kolaborasi di Blue Archive cok. Ini anime favorit gua sih ya. Mungkin ini itu saja. Jika kalian suka, jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya kita terus berkembang. Dan jika video ini terus banyak feedbacknya, banyak like-nya, mungkin gua akan membuat lagi video seperti ini di kedepannya. Oke, see you, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.